Pantauan siang di Jalan Multatuli Rangkas Bitung. Ada elep Bojong Manik tiba masuk kota ya. Ini di Jalan Multatuli arah alun-alun ya, di depan alun-alun, di samping asrama polisi yang ini guys. Kita lihat seperti apa siang hari Jalan Multatuli ini. Ada angkot Lewi Damar, angkot Mandala yang merah ya. Kosong berapa tuh? Angkot 01 ya. Dia kalau nggak salah 01 itu Mandala Kota ya. Itu Kadu Agung Kota ya. Terminal Lama Sunan Kalijaga, Mandala Kadu Agung. Sekarang pukul 11.45 menit ya, hari Kamis tanggal 15 September 2022. Anak sekolah belum keluar ya guys ya. Kalijaga Kadu Agung sama 01. Saya sengaja mengabadikan momen siang hari di Jalan Multatuli ini dengan tidak membuat vlog atau tidak berjalan ya, mengelilingi ataupun berputar kota, hanya memantau situasi di satu jalan saja. Ini merupakan jalan utama ya. Dan dulu jalan ini juga mobil-mobil atau kendaraan besar dari arah Lewi Damar tuh Cimarga masuk sini semua ya. Kalau sekarang pihak Kalanganyar ke kiri dan keluar nanti di Mandala, di pertigaan Mandala itu guys. Ada angkot kosong mana tuh, ono 01 atau 04 ya, sama-sama 01 mungkin. Oh ini 07 guys. Ada truk box ya, engkel. Sebelah kanan ini Telkom ya. Di depan belok kiri gang itu SMA 3, kalau lurus alun-alun sana ya. Ke kanan ke arah Masjid Agung RSUD Haji Darmo ya. Ke kiri ke sama ke kejaksaan, ke capil atau ke Museum Multatuli di depan itu. Ini ada angkot mana tuh yang biru begitu guys ya, 07 belakangnya. Boleh kalian di komen ya, ditambahkan informasi yang lengkap ya. Wah mantap sekali nih, siang-siang ada pedagang rujak nih kayak ini. Di depan saya ini angkot 01 mungkin ya, atau 07 ya. Sebelah kanan juga cukup banyak angkot yang melintas di sini. Ada 01, ada 07, ada mungkin 04 tadi ya kalau nggak salah ya. Ini di kanan juga berapa tulis? Gak kelihatan, kecil tulisannya. Depan ada 07 yang parkir tulisan Cikal.
Jadi seperti itu ya, rata-rata angkot di dalam kota itu merah, kalau ke pinggirannya warna, nah ini 01, warna biru guys ya, ke Cipanas tuh biru, itu angkot Curug ya, terminal Curug. Belakang juga banyak, perasaan angkot semua ya isinya ya guys ya. Nah ini Cokel. Ini nih yang hijau, yang biru. Ada juga Ciboleger itu yang merah ya, tulisannya aja mungkin ya. Ya, lurus ke sana. Alun-alun di sana, guys. Ya. Udah keluar minibus dari arah SMA 3 ya. Dari lupa jalan apa tuh guys di situ ya. Sana ada menara masjid, Masjid Agung ya, terlihat di sebelah kanan pojok atas. Angkot, oh PS Ciboleger guys, masuk merah dia. Ragasa ya, tahun berapa tuh, 2010-2012 kayaknya guys. Yang ini ada angkot Grand Max ya, Anugrah julukannya. Tahu jurusan mana itu? Di kanan ada Mandala Stasiun ya. Sana juga angkot lagi. Oke, jadi kita melihat angkot intinya nih di Kota Rangkas Bitung guys ya. Semoga menjadi informasi, demikian pantauan siang hari, sekedar menjadikan dokumentasi dan mungkin menjadi kenangan untuk Anda yang pernah singgah atau pernah tinggal di Kota Rangkas Bitung, Banten ini guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.